Semuanya kembali lagi dalam Losi. Let's go random Losi. Kali ini kita masih ada di Legendary Fist Hunter, dimana kita telah menyelesaikan quest ya, dan sudah membuka kotak purba atau petak koas ya teman-teman. Nah, jadi tugas utamanya itu nambah lagi, dimana kita harus nyari ikan layur kan, menjual ikan layur. Dan aku sudah mendapatkannya, ikan layur ya. Dia biasa, tapi susah ya akhirnya nemunya. Ya sudahlah, kita langsung saja jual ikan layur ini. Jualnya gini aja lah. Nah, jadi gimana? Kita berbicara dengan Victor. Perlengkapan menyelam. Seriusan, kita bisa menyelam kah? Wah, ini dia paman. Hai paman, wih lucu banget paman. Nah begitu dong biar kelihatan ya. Kita langsung aja ngobrol sama paman Victor di Fishing Village ya teman-teman. Hei, aku dengar. Hei, ku dengar kamu anaknya Felix ya. Benar, kamu siapa? Saya Victor. Kamu datang di saat yang tepat. Aku punya masalah yang mungkin bisa kamu bantu. Apa yang terjadi, Victor? Aku kehilangan perlengkapan menyelam milikku. Itu benda berharga dan aku tidak bisa menemukannya. Topeng menyelam? Hilang di mana? Beberapa hari lalu, aku tinggalkan peralatan itu di sekitar Fishing Village. Jadi kamu ingin aku mencari alat menyelam itu? Tepat sekali. Aku sangat membutuhkan topeng itu untuk ekspedisi bawah laut berikutnya. Tanpa itu, aku tak bisa menyelam ke kedalaman yang lebih dalam. Baiklah, aku akan coba cari ya. Aku tahu ini merepotkan, tapi tolong, alat-alat itu sangat penting bagiku. Jika kamu berhasil menemukannya, aku akan membeli kamu sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Aku akan belikan kamu peta menuju kota tenggelam. Di mana? Itu kota lama yang dilahap oleh lautan. Tempatnya bagus. Kudengar juga kau sedang mengumpulkan semua jenis ikan, persis seperti ayahmu. Dan aku yakin peta yang akan kuberikan nanti sangat berguna untukmu. Baiklah, aku cari sekarangnya. Hati-hati dan selamat mencari. Mungkin kamu bisa mencarinya di sekitar pantai. Dia lagi nyari topeng nyelam sekitar pantai. Tunggu sebentar. Ah, ini dia, pas banget ya. Langsung ketemu banget deket tempat kapal kita ya. Kita langsung ambil. Kita langsung Pak Victor. Bukan bapak ya, Victor. Kita langsung ya, Victor. Paman Victor, aku sudah menemukan peralatan menyelammu. Ini dia. Sudahkah kau berhasil menemukan alat-alat penyelamanku? Sudah. Ya, aku sudah. Aku sudah menemukannya, alat menyelam milikmu. Serius? Di mana kau menemukannya? Seperti katamu, di sekitar pantai, gak jauh dari kafe. Hebat. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Alat-alat menyelam ini sangat penting bagi ekspedisiku. Lalu bagaimana dengan petanya? Petanya? Petanya ada di buku catatanku. Sebentar, aku cari dulu. Sambil aku mencari buku catatanku, mungkin kamu bisa menjual beberapa ikan. Baiklah. Ya, ikan peri. Hanya ada satu teman-teman. Berarti aku harus nyari dulu ikan pari satu lagi ya. Astaga. Gini nih kalau harusnya. Gimana ya, serba salah juga sih ya. Namanya juga mancing ikan ya. Ya kurang satu ya. Udah tunggu sebentar, aku cari dulu ikan pari satu biji ya. Akhirnya ya teman-teman, aku mendapatkan ikan pari ini. Tinggal butuh satu lagi. Kita langsung jualnya satu aja lah ya. Siapa tahu nanti butuh-butuh yang lain ya kan. Oke, kita disuruh ngobrol lagi sama Victor mengenai buku catatan ya. Mana tuh paman Victor? Di sini dia nongkrongnya, di sini ya emang ya. Kita ngobrol.
Aduh, aku kehilangan buku catatan milikku. Kenapa kamu kehilangan banyak barang sih? Maafkan aku anak muda. Aku sudah tua dan pikun. Buku catatanku isinya sangat penting. Bisakah kamu bantu aku carikan buku catatannya? Bagaimana bisa hilang? Aku meninggalkannya saat sedang berkeliling di sini. Aku pikir aku akan menyimpannya dengan aman, tetapi ternyata tertinggal. Di mana? Tempatnya di mana? Seingatku terakhir kali aku sedang berbelanja senjata atau memperbaiki kapal, aku lupa. Yaudah deh, aku akan mencarinya ya. Buku itu pasti sangat penting bagimu. Sangat penting. Dan di buku catatan itu juga ada peta menuju kota tenggelam yang aku janjikan. Jangan khawatir, aku akan pergi mencarinya. Terima kasih banyak. Aku tahu kamu bisa diandalkan. Aku akan kembali dengan buku catatanmu, Victor. Tunggu saja di sini. Aku tunggu kabar baik darimu. Aduh, sekarang kita disuruh nyari buku catatan. Ya, katanya terakhir di toko senjata atau enggak di toko kapal-kapal. Ayo, di mana ayo buku catatan? Aduh, kok enggak ada ya? Gak bisa ke belakang sih. Memperbaiki kapal ya dia bilang ya. Tapi kita jadi tukang cari-cari ya. Itu kah? Gak ada. Nih. Ya, buku catatannya di kemana nih? Bak lagi. Astaga. Oh, ini. Astaga, ini nih. Nih ada ya. Bukan bak ya. Ada. Di sini ya, deket. Apa itu? Buat benerin kapal lah ya. Nih kita ambil buku catatannya. Roger, aku sudah menemukan catatanmu. Asik. Untung bukan bak ya. Jadi insecure bak terus ya teman-teman tiap-tiap. Roger, Victor. Bagaimana? Sudahkah kamu menemukan buku catatanku? Sudah. Ini aku. Balikan catatan milik kamu. Kamu menemukannya? Luar biasa. Di mana kamu menemukannya? Seperti katamu tadi sih, aku menemukannya di dekat toko. Aku tahu itu akan berada di sana. Terima kasih banyak. Senang ya bisa membantu. Lalu gimana dengan petanya? Oh iya, benar juga. Sebentar. Kru kapalku memanggil. Boleh aku ke sana dulu? Iya, sudah deh. Kamu bisa temui aku di dekat kafe nanti. Iya, kalau begitu aku akan memancing dulu ya. Ya, elah, pekerjaan kita mancing emang ya. Ya, ikan tuna. Akhirnya aku sudah mendapatkan tuna kelimaku ya, teman-teman. Lumayan juga nih nyari ikan tuna. Agak lumayan susah juga ya buat ikan tuna. Padahal di ikan biasa sama sih kayak ikan-ikan yang lainnya. Pokoknya ikan yang dibutuhkan tuh jadi langka lah ya. Mana tuna ini? Tuna nih jual. Pas banget udah 5 sekarang kita. Ya. Udah ada lagi kisi-kisinya suruh bayar 40.000. Untung aja ini uang aku belum apa-apain loh. Asalnya aku tuh mau beli apa ya? Buat kapal gitu deh biar pancingan atau apa gitulah pokoknya. Untung aja ya. Oke, kita ngobrol lagi sama Paman Victor ya. Kamu kembali lagi. Aku ada kabar penting satu lagi. Tentu saja, apa yang kamu butuhkan kali ini, Luis? Aku sedang dalam negosiasi dengan pedagang. Mereka menjual beberapa perlengkapan menyelam juga, terutama oksigen. Jadi kamu butuh apa dari mereka? Aku butuh persediaan, terutama tabung oksigen, dan uangku habis setelah ekspedisi sebelumnya. Jadi aku perlu sedikit uang. Bisakah kamu memberiku 4.000? 40.000? Ya, bagaimana menurutmu?
Aku juga teman dekat ayahmu dulu. Dia juga teman yang sangat baik dan dia pasti memberiku 40 ribu jika aku memintanya. Hahaha. Tapi bagaimanapun juga aku berharap dia kembali. Kembali? Bagaimana maksudnya? Ayahku udah meninggal, Meningsoy. Dari mana kau bisa tahu? Dia pergi belajar sendiri dan tidak pernah kembali. Kamu tidak bisa menyimpulkan kalau dia sudah Meningsoy. Tidak ada yang tahu. Jadi masih ada harapan nih aku ketemu sama ayah? Aku tidak tahu, lagi pula itu sudah cukup lama. Bagaimana, kamu mau memberikanku 40 ribu? Sudah, aku cari dulu uangnya ya. Beritahu aku jika kamu sudah menemukan uangnya. Ada sih 40 ribu ya. Udah, bayar aja lah. Sudah berhasil mengumpulkan 40 ribu uang yang kubutuhkan? Sudah, ini 40 ribu untuk kamu. Benar, luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Senang bisa membantu ya. Jadi apa aku bisa mendapatkan peta menuju? Loh, bukan koas. Tentu saja. Janji adalah janji. Peta ini akan membawamu ke daerah yang baru. Di sana peluang besar menantimu. Tapi sebelum itu, ayo ikut aku pergi ke toko dulu. Toko mana? Sudah, ikut saja. Ya. Astaga. Harus. Oh, bisa langsung. Oh, bisa langsung. Kayaknya ngebug deh. Harusnya kan gak bisa langsung ya. Sudahlah. Iya deh, kayaknya dia ngebug deh. Harusnya kan nanti ya. Saya kehilangan jejak dulu. Toko mana dia? Ya, dia ke toko mana? Ya elah, gara-gara ada gangguan jadi hilang dia. Oh, itu. Kayaknya kita bisa langsung deh. Mungkin ini ya. Sudahlah. Wah. Lah, pick up. Tunggu dulu. Kita ngobrol lagi sama Victor ya. Kamu sangat lambat, anak muda. Aku sudah beli 10 tabung oksigen untuk perlengkapan ekspedisiku selanjutnya. Lalu tapi aku tidak punya kekuatan untuk membawa semuanya sendiri. Tabung oksigen? Itu untuk apa? Tabung itu penting untuk penyelaman yang lebih dalam di kota tenggelam. Tanpa itu, ekspedisi berikutnya tidak mungkin dilakukan. Jadi, kamu butuh aku untuk mengambilnya? Tepat sekali. Jika kamu bisa mengambil 10 tabung oksigen itu dan membawanya ke dekat dermaga, aku akan sangat berterima kasih. Ya udah, aku bawain ke sana ya. Aku tunggu di dermaga. Oke. Harusnya sih kayaknya kita yang dori dulu ya. Cuman karena bisa langsung ya adalah 10 tabung nih, bawa nih 10 tabung oksigen ya. Mereka menyelam. Untung semua ya. Kukira bakal satu-satu. Lupa lewat sini aja sih lebih cepat. Untung langsung ya. Kira bakal satu-satu balik-balik ya. Ini kah kesini? Dermaga sini, Pak Victor. Aduh, kapal aku sudah air mancur. Oh, kemana nih? Dekat dermaga ini. Oke, ngobrol lagi gitu. Sudahkah kamu berhasil mengambil 10 tabung oksigennya kesini? Sudah. Ini 10 tabung oksigennya. Berat sekali aku membawanya sendirian. Memang berat, tapi terima kasih ya. Lalu bagaimana dengan petanya? Oh iya, hampir lupa. Ini peta menuju kota tenggelam untukmu. Selamat berlayar. Aku sarankan kau mulai mencari keberadaan ayahmu. Entah kenapa aku punya firasat jika dia masih hidup. Di mana aku bisa mencari ayahku? Entahlah, aku juga harus pergi sekarang. Semua kruku sudah menunggu. Bagaimana dengan informasi tentang ayahku? Ketemui kau di sini lagi setelah aku menyelesaikan ekspedisiku. Kita harus nyelesain dulu quest yang ini. Quest. Ya, pokoknya yang ini ya. Jadi kita bisa ngobrol lagi sama si... siapa tuh? Namanya? Victor ya, teman-teman. Tapi kita bisa ke kota tenggelam.
agak lumayan juga ya. Coba kita coba buat temu monster mending soi kapalku. Kota tenggelam ya. Kita coba deket ke salah satu monumen biar kita tahu ikannya. Kayaknya bagus yang sebelah sini deh. Ini nih kapalnya lama banget, lelet ya. Padahal aku udah upgrade sekali, tapi aku dengar katanya yang upgrade rada lumayan juga kecepatan kapalnya tidak berpengaruh sih. Jadi teman-teman, cara mendapatkan peta kotak tenggelam itu seperti tadi ya, yang aku jalanin. Kita harus 2 ikan pari, 5 ikan tuna, nyari apa sih tadi, buku catatan ya. Terus nyari apa lagi ya? Aduh, aku mau jadi lupa sih. Buku catatan. Topeng penyelam, buku catatan. Terus kita nyari beberapa ikan, terus kita bawa tabung oksigen. Udah deh. Kita dapat peta. Dan kita dikasih tahu kalau misalnya kita kalau bisa cari ayah kita gitu. Kayaknya ada kemungkinan ayah kita masih hidup sih. Sepertinya ya sudahlah. Kita kesini dulu ya. Kita mancing 1-2 ikan atau 3 ikan, kita lihat. Dan udahan dulu deh videonya biar dibagi berpart-part ya teman-teman. Yang penting kita sudah dapat peta kotak tenggelam. Wehe. Betapa tenggelamnya kota ini. Kita ke sini ya, ke yang situ aja lah ya. Sini aja nih. Wah. Kita lihat ikan apa yang bakal kita dapat. Aku sebenarnya pengen beli umpan langka ya, cuman aku lihat beberapa katanya ikan langka tuh tidak ada gitu. Apa emang kurang hoki gitu kan, nggak tahu ya. Duh, jangan ketemu monster dong, kapal aku sudah menipis ya. Yuk mancing yuk. Wih, ini ya kereta ya. Yap, cukuplah sampai sini. Joran atau pancingan kita lumayan ini kok, lumayan panjang. Nah, tipis-tipis saja. Tidak ada umpan. Eksotis aja lah. Nah, sud. Kita tinggal tunggu. Kira-kira kita bakal dapat ikan apa? Apakah ikan yang biasa atau seperti apa? Ya, teman-teman. Lumayan juga ya. Nyata kita harus mancing terus buat ngelanjutin beberapa quest kedepannya. Ini sih trimatra sekali ya, seperti juragan fauna. Ayo ikan. Nah, kalau 11 detik berarti ikannya ikan bagus. Botana biru. Oh, ikan-ikan yang itu ya, kayak nemo-nemo gitu ya, ikan badut ya. Baiklah teman-teman, kalau begitu sekian aja untuk video kali ini, dimana di video kali ini kita telah mendapatkan peta kotak tenggelam dari Bapak Victor. Nggak bapak sih, dari paman aja, dari paman Victor, dimana kalian tinggal menjalankan beberapa questnya, ikan pari, ikan tuna, terus bantuin cari topeng, cari buku catatan, bawain tabung oksigen gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan peta kotak tenggelam dan kita bisa mancing-mancing deh di sini ya. Ikannya juga harus aku eksplor lagi sih sebenarnya ya. Oh, ini botana biru semua kayaknya ya. Gitulah caranya ya teman-teman. Kalian pastiin aja. Tunggu ya. Kalian pastiin aja buat ngerjain setiap questnya. Tapi tadi ada quest ikan dori ya, yang kayaknya ke skip. Harusnya sih nggak bisa dulu ngobrol sama si paman Victor ya, tapi mungkin karena ada bug dan segala macam, jadi kita bisa ngobrol langsung. Jadi quest ada ikan dori 2 sama ikan apa gitu satu lagi. Nanti deh kita cek. Tunggu sebentar, satu lagi ikan. Kayaknya di sini botana biru semua deh. Harusnya. Ya, ini 19. Berarti ini ikan biasa berenang udara. Mana sih? Nah, ini dia. Yah, botana ekor api lagi. Aku nemu di punya enggak sih? Ikan dori, kan harusnya ikan dori dulu baru bisa ngobrol lagi buat bawa tabung ya, tapi karena ada bug jadi bisa langsung. Dan 2 botana ekor api. Tidak ada ya. Ya sudahlah, kita lanjutkan. Ini ada bug lagi, 24/30 terus. Padahal aku udah aku update, semoga cepat diperbaiki ya. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. See you by Random Lucy. Let's go Random Lucy. Bye bye. Kita sudah
punya kota purba dan kota tenggelam.